Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ini saya masih lagi di Penang . Di sana tu adalah island tu. Pagi kena hujan nampak tu. Ada kapal tengah laut tu. Tu apa benda tak ada aku tak ingatlah benda macam tempat yang kat sebelah sana kan. Saya kurang ke sana sebab sibuk jalan dia. Kalau waktu petang ni jalan dia clouded kan. Saya tak inilah tak ada kesempatan untuk ke sana. Okey. Pada petang ni saya masih lagi nak share kepada anda tentang apakah yang telah saya lakukan untuk memastikan sistem udara yang masuk dalam enjin melalui kita punya skop depan ni kan, supaya ia dalam keadaan yang baik lah. Jadi saya telah gunakan sistem ni ataupun kaedah ni sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kalau anda nak katakan sistem ni tak baik sebagaimana video saya mula-mula tadi, tak baik boleh menyebabkan enjin panas dan sebagainya, itu adalah tekaan anda lah saya rasa, sebab saya dah uji 10 tahun tak ada masalah. Dan kenderaan Ezora saya ni adalah kenderaan yang menggunakan gas asli ataupun NGV. Jadi setelah saya gunakan kaedah ni, dia tak ada langsung mengalami masalah dari segi enjin panas ke apa ke dan sebagainya lah. Sebaiknya saya mendapat feedback yang baik di sebalik menggunakan kaedah ni. Ianya mengambil kira daripada laluan saya. Saya sebelum ni saya memang sering bulang alik setiap minggu lah. KL, Penang, Penang, KL, KL, Penang, Penang, KL. Atas sudan kerja kan. Jadi saya dah gunakan kaedah ni kan, dengan kadang lalu lintas saya, kadang jalan saya kadang saya lalu tengah malam kan. Kalau di kawasan-kawasan yang ada banyak, contohnya Sabah Padi ni, pada waktu malam ada banyak ulat-ulat kecil akan melekat kat kereta anda. Nanti kalau anda drive kereta di kawasan utara, saya rasa anda akan jumpalah ulat-ulat padi ni banyak lah melekat pada cermin dan sebagainya lah kan, pada kereta ni. Jadi tak kurang jugalah pada pintu masuk angin ke depan ni kan, ke depan ni. Jadi apa yang telah saya lakukan untuk mengatasi masalah bulat masuk ataupun objek-objek lain masuk ataupun batu-batu kecil ni, dia boleh terpelanting masuk tau. Dia akan kena pada kita punya condenser aircon, condenser radiator. Ada sebuah kereta dia condenser aircon di hadapan kan, di belakangnya adalah condenser untuk radiator. Tengoklah pada keadaan design dia, ada yang sebelah-sebelah, sebelah aircon, sebelah condenser. Jadi kita tak nak pin yang terdapat pada radiator tu, dia akan rosak tau. Di pin tu halus, jadi bila pin tu halus, bila macam habuk-habuk ataupun serangga masuk, kepak dia tu tak ada masalah. Tapi dia hanya macam menghalang sedikit lah. Tapi kalau yang masuk tu adalah batu kecil macam ni kan, kalau anda dah speed dalam 110 punya speed, tiba-tiba objek tu terpelanting kan, ada yang hingga menyebabkan radiator boleh jadi pecah tau. Cuba anda tengok balik pada radiator anda, kereta anda tu, anda tengok pada bahagian dalam ni, cuba anda intai, nampak tak dia punya apa, batu-batu melekat pada radiator. Tapi apa yang saya buat, dan saya dah buat kajian pada 10 tahun lalu untuk mengatasi masalah tersebut, saya telah memasang net nyamuk. Kalau anda boleh tengok, saya tak boleh tunjuk lah. Net untuk nyamuk ni, net nyamuk ni saya buatkan frame dia pada bahagian atas logo ni dan pada bahagian bawah. Kalau anda boleh tengok sini kan, jadi anda tengok macam biasa kan, tapi dia ada net, nampak ada net, net halus. Nampak tak? Net halus. Jadi net ni, yang halus ni untuk nyamuk tu, yang aluminium tu, anda jangan gunakan yang plastik tu, sebab plastik tu dia kalau kena panas maybe dia tak kuat lah. Tapi proses nak buat ni agak rumit sikit lah, sebab kita kena buat dia punya frame, gunakan dawai yang kasar, kemudian kita kena jahit dulu dengan dawai kuprum untuk mengelakkan karat dan fleksibel. Dan saya gunakan sistem ni lebih dari 10 tahun lah. Tapi 10 tahun memang dah solid lah. So far saya punya bahagian dalam ni, radiator ni, dan kita punya apa jugalah, benda-benda tak masuk lah. Ini contohnya, nampak sampah yang dah terperangkap, nampak. Jadi kalau kita cuci kereta, kita bersihkan je. Jadi benda ni walaupun nampak simple kan, tapi
ianya memberikan satu feedback yang baik tau pada saya punya cooling system, saya punya radiator punya condenser kat luar ni, sebab dia tak ada langsung benda-benda yang boleh menyebabkan dia ada kekotoran seperti serangga kecil, batu dan apa jugalah. Jadi saya dah gunakan keadaan ni 10 tahun sebagaimana anda terangkan. Cara ni sangat bagus, walaupun maybe antara kita akan terfikir macam-macam lah, ini akan masuk tu lah, panas lah, apa semua, come on lah, kalau you tak buat uji kaji lagi you boleh cakap lah. Tapi saya dah test 10 tahun dengan keadaan kereta saya pula menggunakan sistem NGV. Jadi NGV bukan calang-calang temperature eh. Kalau awak kata enjin awak gunakan petrol tu dah panas, awak gunakanlah NGV nak tengok enjin awak tu panas ke tidak. NGV memang panas tu. Dia lebih panas pada petrol. Kalau awak buka dia punya bonet dalam keadaan dia tengah panas, awak akan rasa bahang dia lagi hebat lah. Tapi sepanjang saya gunakan cara ni kan, saya letak net halus ni pada dia punya skup ni, skup atas dan skup bawah ni, skup bawah ni kan, saya tak langsung tak ada masalah overheat ke terlalu panas pun walaupun jalan jam. Sebaliknya bahagian dalam enjin saya dapati lebih bersih, tak ada benda asing masuk seperti ulat, bulat-bulat padi ataupun bulat-bulat serangga-serangga pada waktu petang tu kan, ataupun batu-batu kecil lah masuk ke dalam bahagian dalam enjin. Jadi ini yang saya nak sharing pada anda lah, antara saya punya modifikasi lah. Tapi bukan modifikasi untuk lajukan enjin tu, lajukan kereta tu, modifikasi yang mungkin tak ada orang buat kot, mungkin somebody kereta tak terfikir nak buat kot. Jadi ada antara design kereta ni terlalu besar kan, memanglah nampak cantik, tapi awak tahu tak apa efek dia kalau buat terlalu macam tu. Nanti benda-benda lain akan datang, akan masuk dalam enjin, dan kita bimbang kita punya radiator tu akan rosak lah. Ada antara kes yang radiator tu terpelanting batu kecil kan, ada yang bocor dan sebagainya lah. Saya pernah, kereta lama saya kena macam tu, batu je bocor radiator tu, walaupun kecil kan, dia akan menyebabkan macam banyak masalah lah. Tapi saya tak katalah yang saya buat ni terlalu kuat dan terlalu hebat, tak ada. Maksudnya sepanjang saya gunakan kaedah ni, okey, bagus. Dengan meletak net ni macam ni, halus ni, net halus ni, nampak simple je. Dia banyak protect saya punya abuk-abuk lah, abuk-abuk macam ni kan, guna macam ni, nampak tu tak masuk dalam, udara masuk. Tapi sebagaimana saya terangkan tadi, kalau awak nak kata panas lah, tak panas, jangan risau, tak panas, elok je. Ni nampak lah, ni contoh lah. Lepas kita beli net tu, kita pasang, kita anyam dia, kerja dia banyak, makan masa juga kan, anyam dia banyak, proses dia kena buat dalam ni. Tapi kalau anda boleh buat, anda buat lah. Tapi kalau anda panggil saya suruh buat, minta maaf lah, saya takkan buat orang lain punya, saya buat untuk diri saya je. Banyak kerja kena anyam. Tengok sekarang saya terangkan kepada anda kan, nak buat kerja tu kenalah, dah lama kan, dah ni 10 tahun saya pakai, steady dia. Lepas kita anyam yang aluminium yang net tu, dia warna macam aluminium kan, awak kena spray pula dengan flat color, dengan black flat 29, jadi tak nampak sangat lah dari jauh, awak memang tak perasan lah, takkan perasan lah apa ada kat situ. Padahal pada bahagian skop tu dia telah ada satu protection lagi, di mana kita dah ada satu net halus yang boleh melindungi kita punya udara masuk ni daripada membawa udara, daripada bawa kekotoran. Okey, saya sampai sini dulu perkongsian saya tentang apakah yang telah saya buat pada kenderaan saya 10 tahun steady je. Apakah saya punya inovasi, modifikasi sehingga saya boleh mengekalkan radiator kereta ni hingga sekarang. Okey, setakat sini dulu untuk perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi.